Pagi, nama saya Johannes. Saya bekerja di sini sebagai seorang tukang kebun. Berbagai pekerjaan yang kujalani setiap hari, ada yang kadang saya rasa susah, kadang senang. Dan aku rasa sangat bersyukur karena dikelilingi oleh teman-teman yang selalu memberikan semangat buat aku. Dan terima kasih juga untuk teman-temanku semua, karena kemarin kebetulan hari birthday saya, dan aku pun tidak sangka rupanya ada persiapan satu buah cake untuk saya, dan tiba-tiba saya dipanggil. Sekali aku masuk di dalam office, aku terus terkejut melihat itu cake yang sudah dinyalain lilin, dan teman-temanku semua sudah berdiri menunggu saya. Aku rasa terkejut melihat semuanya itu. Dalam hati saya, aku berpikir apa yang aku harus buat, apa yang aku harus omong. Yang pertama sekali, kebetulan aku pun dirantau jauh dari keluarga aku semua, dan dikelilingi oleh teman-teman semua yang berlainan bangsa. Dan itu adalah aku anggap sebagai satu keluarga, dan amat-amat bersyukur dan terima kasih yang tak terhingga buat teman-temanku semua. Cumanya doa saja yang kupanjatkan. Semoga usaha dan perjuangan kita semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa, dan diberikan kesempatan dan diberikan hasil yang sangat memuaskan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya.